hubungan aku dan Mas Cino akan benar-benar berakhir. Nggak ada lagi jalan untuk bersama. 3. Dani, aku merasa kamu masih ada. Penggerebegan Tia sama kakak ipare. Gua mau lu viralin. Calon istrinya itu skandal memalukan sama iparnya. Kamu langsung punya perempuan yang udah nyakitin hati kamu. Apa yang mau kamu kira? Dan tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Naik Ranjang pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2024 hari ini. Dan sepertinya sekarang ini Tias mulai putus asa dengan hubungannya dengan Cino. Dan kalian bisa lihat ya apa yang dilakukan oleh Cino. Sepertinya Cino benar-benar sangat frustasi karena kehilangan Tias. Sampai-sampai dia pun akhirnya malah justru main adu balap. Dan pastinya serem banget ya karena itu malah justru membahayakan dirinya sendiri. Sementara itu terlihat Hani yang melihat keberadaan Tias di dekatnya. Dan sepertinya Hani tahu ya kalau Tias tuh lagi sedih. Kemudian ketika Hani mendatangi Zidane, dia tuh dengerin Zidane lagi ngomong sesuatu yang mau diviralin. Dan ternyata benar saja ya, video ketika Tias dan juga Dian digerebek ternyata jadi viral. Bahkan Cino sekarang ini tahu. Tentu saja Cino tuh jadi sangat marah dan juga benar-benar stresnya melihat semua itu. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Naik Ranjang. Simak kelanjutannya bersama Gugu Joba. Terima kasih dan bye-bye.